Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Selvi Workshop. Nah, pada video kali ini saya akan unboxing ya. Unboxing mobil RC dari WL Toys. Ini serinya K989. Mobil ini lumayan lagi rame ya, guys ya. Mobil ini lumayan lagi rame. Udah, langsung aja kita unboxing ya, isinya dapat apa aja. Tapi sebelum unboxing, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen yang positif ya guys ya, biar Selvi Workshop tambah bersemangat dalam bikin video-video yang bermanfaat lainnya ya, yang unik tentunya. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, sekarang kita buka, dapat apa aja ya di dalam boxnya. Ini sih kalau di keterangannya ada keterangan charger, baterai, dan set dari mobil RC-nya ini ya guys ya. Tuh, oke. Kita coba buka, ada apa aja. Oh, sip. Oke, okay. Wow. Wis, lumayan cakep juga ya. Ini untuk detailing mobilnya. Nah, mobil ini ukurannya 1:28. Di dalam boxnya ini kita dapat manual book. Dapat manual book, terus charger baterai mobilnya ya, sama ada cadangan gear. Oke, simpan dulu. Nah, di sini ada unit. Nah, sama di dalamnya itu ada remote ya. Oke, kita coba langsung buka aja. Ini udah saya potong ya, tinggal ditarik aja. Bentar. Oh, ada satu klip lagi, bentar. Oke. Nah, ini adalah remote-nya ya. Nah, ini adalah remote-nya. Untuk detailnya bagus banget ya. Untuk kelas dengan harga segitu, kita udah dapet remote yang bagus. Ini di handle untuk setirnya sudah ada lapisan foam. Ini lembut banget. Ini antena. Antena, dan ini adalah tombol power. Oke, okay. Dan di sini ada tempat buat baterai. Kita pakai 4 buah baterai A2 ya. 4 buah baterai A2. Oke, okay. Nah, sekarang kita coba buka mobilnya ya. Nah, oke, okay, ini adalah unitnya. Kita coba buka dalamnya ya. Dalamnya ini ada 4 klip untuk ngebuka body ya. Kita coba buka.
Oke, kita coba buka daleman bodinya ya. Ini adalah baterai. Terus ini shocknya. Oke. Ini shock belakang. Nah, ini adalah bagian dari dinamo. Kita coba nyalain dulu ya. Oke, on ya. Nanti kita coba test drive. Ini adalah konektor dari baterai ke dinamo. Terus ini adalah konektor baterai untuk charging ya, untuk dicas. Oke. So far untuk detail bagus banget ya ini. Cuman ukurannya emang agak kecil aja. Kita coba untuk test drive ya. Oke, kita coba test drive ya. Oke, kita langsung coba test drive aja di depan. Tes. Yo. Oke, sip, overall berfungsi dengan baik. Nanti kita coba tes yang lebih oke besok siang ya. Thank you.